Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para jawara, para penggemar Golok Banten. Bertemu lagi dengan saya, Randy Alpandi, keponakan dari Mbah Ahmad di channel Ahmad Golok Sehat. Pada video kali ini, saya akan mereview golok sejati dengan ukir Togog atau Arjuna Banten. Seperti apa goloknya? Selayang satu ini. Baik, sebelum saya menunjukkan goloknya, alangkah baiknya subscribe dulu bagi kamu yang belum dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ini dia goloknya. Golok sejati dengan ukir Togog, handle tanduk sarung kayu senokling, aksesoris tanduk. Saya liatin detailnya. Ini kerapihannya mantap sekali ya. Nah, jumlah simpainya ini kayaknya ganjil saya, tapi saya belum hitung. Ini biasanya kan memang kalau kami Mbah Ahmad membuat tidak dihitung, jadi sepasnya aja. Tapi kalau misalkan ada kadang ada yang request harus ganjil misalkan atau berapa, jadi kita sesuaikan. Nah, ini untuk panjang bilahnya ini 27 cm atau sejengkal 3 jari. Oke, ini saya liatin detailnya. Ini polisatin ya, walaupun bening kayak gini namanya polisatin bukan mirror ya. Tapi walaupun satin ini bisa berkaca ya, karena mirror itu kan artinya cermin. Tapi walaupun satin kayak gini, ini bisa bercermin. Nah, untuk ketebalan bilah ini 6 mm dan terlebarnya 3,8 cm. Panjang 27 cm atau sejengkal 3 jari ya. Nah, sejati sejengkal, saya liatin. Sejengkal 3 jari. Nah, ini biasanya kalau sejengkal 3 jari dipakai buat silat karena bisa segini ya, jadi nggak mentok. Tapi saya tidak bisa memperagakannya karena saya tidak bisa sama sekali mempraktekkan atau menggunakan golok dengan baik. Karena sejatinya pegang golok aja saya karena memang tuntutan dari membuat review-review golok ini. Nah, untuk ketajaman saya lihatkan. Untuk ketajaman ini kita dengarkan seset kertas ya, karena menurut saya tidak perlu ke plastik atau ke tisu, karena walaupun ke kertas kita udah tahu ketajamannya itu bagus atau tidak dengan suaranya. Oke, kita dengarkan, dilihat juga. Ini mantap sekali. Nah, ini untuk ketajamannya mantap sekali. Jadi kalau kemewahan, kerapihan jangan lagi diragukan kalau misalkan golok Mbah Ahmad. Jadi bagi para jawara yang ingin dibuatkan juga golok seperti ini, langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawara.